diterapkan oleh KPK dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Menetapkan amanah terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Trader ini dianggap telah melakukan perjudian sehingga terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah dirampas untuk negara, dinyatakan dirampas untuk negara karena para trader dalam hal ini telah melakukan tindak pidana perjudian.